see, 'cause I think I do when you next to me. Halo, kembali lagi di channel Dani Otomotif dengan saya Rio. Sekarang saya mau menjelaskan perbedaan Mobilio tipe E dengan tipe S. Di bagian depan pertama dari headlamp. Untuk Mobilio tipe E, headlampnya sudah proyektor. Sedangkan di Mobilio tipe S, headlampnya masih halogen. Untuk lampu sen sama, ini juga masih halogen, tipe S masih halogen juga. Dan DRL-nya udah LED. Terus dari fog lamp, tipe S belum ada fog lamp, sedangkan tipe E sudah ada fog lamp. Terus dari grill depan tipe E warna silver dengan grill yang, sedangkan yang tipe S masih sama warna silver juga, tetapi desainnya beda. Kalau tipe S itu bercabang si grillnya tuh. Terakhir body kit depan. Di tipe E sudah dilengkapi dengan body kit, sedangkan di tipe S belum. Udah. Untuk tipe E dan tipe S sama-sama velg 15 inci dengan profil ban yang sama, tapi bedanya desain dari velgnya. Kalau yang tipe S itu two-tone juga, tapi warnanya black dan silver, sedangkan tipe E ini warna abu-abu dan silver. Untuk spion, tipe E juga sudah dilengkapi dengan LED turning signal, lampu sen LED di spion. Terus handle-nya sudah sewarna body kalau untuk tipe E, sedangkan tipe S masih warna black dope. Dan di bagian bawah untuk tipe E sudah dilengkapi dengan body kit, sedangkan tipe S belum. Untuk bagian belakang Mobilio tipe E dan tipe S itu hampir sama, yang membedakan cuma dari body kitnya aja. Body kitnya untuk tipe E sudah dilengkapi body kit, sedangkan tipe S belum. Oke, untuk bagian dalamnya memang sama saja ya, cuman ada sedikit perbedaan dari steering switch. Mungkin di tipe S belum ada, dan di tipe E ini sudah ada. Untuk audionya juga sudah touchscreen dengan tipe E, tapi dengan tipe S memang belum, masih kebelin biasa. Dan joknya sudah warna hitam. Jadi untuk Mobilio tipe S, joknya ini warna hitam, beda dengan tipe ini, tipe E. Itu teman-teman. Jadi untuk perbedaan sih nggak banyak perbedaan, beda-beda tipis. Untuk ruang kabin, dalemannya juga sama.
Jadi untuk dalamannya sama aja teman-teman, nggak ada perubahan, cuman beda dari warna jok hitam sama frame. Untuk tipe E sendiri warnanya hitam polos, dan tipe E sendiri menggunakan warna krem untuk bagian jok. Oke teman-teman, mungkin itu aja perbedaan Mobilio tipe S dan tipe EMT. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya Dani undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.